Selamat beraktivitas. Iki mau anu dik dewe aku bar subuh mang mlaku-mlaku ning kene ning sekitaran kene terus ngobrol karo bocare. Sebentar lah iki anu pemirsa kan winginane kan isih urung permanen ijik papan di chat karo Pak Silo. Lah ini nanti rencanane mau ditembok. Ya terima kasih ya dik dewe ya. Nah, ini adik saya pemirsa. Nah, ini adik saya. Apa dek pagi harus datang? Ibu. Wah. Kemas nurut. Dek pengi dek berarti dek. Iki sing kebetulan ya dek ya. Ganti kok kene lho. Wih, wis dadi ya ca. Oh, bu ya dek Dewi ya. Ini ada kene. Oh, untuk sini. Jadi kok wis aman. Wih, aman-aman sepeda motor di kok kene wis aman. Mlebu laundry. Lah iki kan sing berjasa nutupi kamar mandi. Hei dek nek kudanan dek, sepatu cek. Lah iki terus piye dek posisine dek Dewi? Hei dek. Belum terpikir. Belum terpikirkan olehku. Oh iya aku iki sih bu eling lo dek. Betul sama eling lo. Ini pagar pintu kita taruh sini. Sendiri sendiri. Sing menuju musola butulan juga nanti dikasih pagar pemirsa. Jadi ini aman. Iki aku dieling lo sampean. Betul. Nah pemirsa, alhamdulillah. Lha Intan malah kados dadi nganten diapet. Lho, nanti Intan kan mau diajak ibu. Nggih enten acara teng Biting. Lah rencana kan dek wingi Mbak Indah niku ajeng tenggene Mbak Tata duka teng pundi dek wingi mboten siyos. Mbak Tata sing lunga. Dek wingi. Ya nggih makane. Maka sing dijak Mbak Indah acara. Iso ning arisan Intan mesti tak jak. Iki kan acarane sedelok tok, engko terus diantar neng. Acarane Mbahi sama Mbah Kung sebentar mau ke Bojonegoro. Tapi Intane gak dijak Intane. Yo gak popo kan yo Intan sekarang ada acara sendiri. Aku, ngono lho. Sampe dijak. Dijak kunge esuk yo. So nek anu arisan dikono terno Om Ut. Ngono, oke. Ngono ya. Oke. Oke. Saiki urung dijalah gak popo. Gak popo. Mboten napa-napa. Oleh kucinge cah. Mbak Intan kok dijak Mbak Indah karo kucing. Ya, nanti Intan ada acara sama Mbak Indah. Pokoknya di negeri Indonesia pokoknya. Ning Biting. Iki lho ndak bathok ndak meluk-meluk wedake. Aku kok tak kuncerna rambutku ben luwih panjang. Iya. Kuncer sing dhuwur kok dikoncer ibu. Tak kandhani ya. Wesuk ki wis gak kunge kon ngunci ya kunge ya manut dikuncekno. Maka endekne ape ngiseni banyune kunge wis. Nggih. Wis ngoten. Ku kuncine kekno ibu ya nduk nggih. Wis bar kuwi. Tapi klambi bayi lho. Apik ya. Iya klambine sopo? Tukokno Mbak Endah. Nggih teng online bayi. Oh, di anu online, order di online besar. Eh, pek tulung tan jabutan. Tolong dok, cabut dok. Aduh, iya dok, nebek sarane ngono ki. Meser-meser. Wis pokoke. Anu pemirsa apa? Pelampung atau sensornya anu rusak. Kemarin dibeneri Pak Silo kok. Rusak lagi, nggih. Kuwi jenenge kok anu kang enek ngono kuwi dok, lumut. Pelampung. Napa, Kong? Pelampung ana lumut dadi ora iso ngambang. Oh, ngoten nggih, Kong nggih. Kaya kendem ngono ya, dadine ya kok. Nek lumut sithik. Nggih. Takon.
Jadi nek otomatis ya mboten berfungsi. Biasanya ki mati piyambak mbak ya? Mati gampang dhek nang ngumpul. Nggih. Ngumpul ya. Jadi napa niku langsung ya langsung mati angger full ngoten mati piyambak. Sakniki nggih luwe bere-bere. Sakit malah nggih kok. Sana enak diresi lho mutek iki. Carane dibuka diserap ya kok ya. Ora diresi Pak Silo. Mbah Yi sama Mbah Kong dijemput Mas Joko. Putrane Mbah. Mas ning dijak tante, Dok. Tan, dijak tante Dewi. Nendi? Beli Nestar. Lah, beli Nestar. Bapak uang nek pengen tumbas Nestar. Ya. Ya, Ustaz. Bawa uang juga dompet ya, neng dompet. Boten. Ya bu. Wes nanti cemar. Kuning kuning banana. Tumbas Nestar. Pepe dek. Tante Dewi saiki ini wes review kamar mandine Dewi tan. Nek nek mandi neng kamar mandine Dewi tan. Sire sirai so ambiar permersa. Sirai so ambiar so. biar pet dan ikut tante Dewi dan melok tante Dewi napa bayi simbranuk jembatan ambrol lah itu om Oto ya musuhi pasir ya Allah cebanter-banter lah kuwi anu Mas Hasim nggih. Wong Mbak Intan mau ke tempatmu Mas Hasim. Aku pengen golek ceprutan jane, Dik, ning sawah. Lah wong sampeyan mlakune kok sepur sembrani ngene kok, Ik. Mbok soteng poratan belanjane nyane mbok gawa lah ngene iki lho terus piye lah pemirsa oleh kunyoteng wes angkat tangan aku balik. Nah pemirsa ini buah mengkudu Mbah Yi besar-besar ini pemirsa konon kabarnya ini bisa untuk lak yo melok ae. Apa enek siaran reporter pagi kok malah melok ngetut nih Ren. Ayo mantok, ayo mantok. Kalau daunnya memang diurap sedep banget ya pemirsa. Nah ini loh. Bisa untuk obat sakit kepala. Buah mengkudu. Satu-satu Mbah Kong dijemput sama Mas Joko. Mbah Kong dianu bayi dituntun Mbah Intan sama anak lanangnya pemirsa mau ke Bojonegoro minggu saya genten masang lawang tan ki sapa tan Makjah iya mak cekelan nek Sela, cekelan nek Mama. Makjah dapat anu pemirsa, pesenan lagi ada orang beli motor terus bancaan pesenane tempate Makjah. Wes sapa wae sing pengen pesen makanan opo-opo ya pesen Makjah iki. Pesen pitik, arisan mak, arisan. Kok malah kalong blojen tak. Oh, lah nenek, ya hati-hati mak. Pak Silo ning kene. Lho, iki Pak Silo noto ini pemirsa. Di tembok yang sebelah sini. Dedek Dewi. Iki sok mben dibuwak, Dik. Iki lho. Rawah-rawah ini dibongkar ini pemirsa. Iki mau dibongkar? Iya, Dok. Ini sekali biuk ngono. Dengan kekuatan bulan dan matahari. Ayo, Dok, Mbak Indah anu jak ngegeki. Dik, aku tak budal sik ya, Dik. Alhamdulillah ini diantar sama Mbak Endah. Mbak Endah Rate. Mbak Endah Rate. Putih kembang kemot. Diganti yo tantan nek dina minggu kembang gedang apa kembang bukentil apa
kembang ilat boyo akeh. Kembang apa nih yang doyo? Kembang jambu, kembang pelem. Saya tahu ki kembang klengkeng. Tekan omai Mbak Nana. Kintan mau kemana? Dijak pibu. Pibu di dinding. Ke? Mau ke? Ke? Desa? Desa Gaduh. Biteng. Biteng. Ada acara, ya? Cus. Makasih Mbak Indah. Makasih Mbak Indah. Mas. Semangat bapak-bapak sing sepedahan melewati desa Pojok Watu. Masih wilayah Kecamatan Sambung, pemirsa. Informasi ini kan umrah haji Armuna tawaf ibadah kali hadang ya. Selain perjalanan itu terus kira-kira waktu pendampingnya betul. Wes nyampe rumah. Jadi anu pemirsa, kemarin kan belum di tembok, nah ini sudah di buntu yang sebelah sini ya pemirsa. Itu ditoyo lagi bongkar-bongkar. Mau bongkar-bongkar kamar mandi. Pasang pintu. Bersama Pak Sulo. Walah Intan. Wes langsung. Intan langsung. Bilang piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah garing. Garing kabeh, garing semua. Wangi to? Nek jek basah aja. Tadi anu nduk, buke godhok kentang ireng. Ditemilani. Ngopi. Loh, kentang ireng pemirsa. Loh lah kok iki enek pakanan pitik ning kene to.
Oh alah yo yo. Kentang ireng sama telo di rebus pemirsa. Bayi, nanti yo bayi yo. Bayi sudah pulang pemirsa. Jadi saya pulang, bayi malah sudah pulang duluan. Nah ini loh. Ini pintu pagar yang biasanya ning gone Tante Dewi sekarang ditaruh di sini. Bu. Jenengan tutup, Bu. Nggih, monggo jenengan tutup. Teh ada panci-panci besar. Ki mang dolan kondi ae to, Les. Dino ki mang dolan kondi ae. Nggih, Mbah Yi. Maksudnya nggih mencari solusi kan sekarang haji saat ini kan kebanyakan kan orang-orang saya sampun sepo-sepo toh Mbah Yi. Jadi dicari solusinya yang terbaik. Seumpama dalam satu rombongan itu ada yang tua nggih, yang sepuh ngoten lah. Nggih, kita yang istilahnya yang muda, usianya yang lebih muda sing punya tenaga sing kuat, nggih harus membantu. Saling membantu ngoten lho Mbah Yi istilahnya. Nggih. Sepuh-sepuh Mbah Yi ada yang usia 81. Hah? Pas aku gembrandang aku gembrandang iki anu re. Bingung re Mas. Mbak sandalku Mbak enggak bongo sandal ngomongane iki. Ya sing bening apa sing tidak, tidak, tidak. Si tuku tuku sing bening apa sing budek le? Bening apa budek? Plastik sak kilo. Plastik sak kilo sing bening apa sing budek? Kan enek sing bening. Budek. Oh, sing bening Mbak Yi. Sabar ya. Nggih sabar, Mbah Yi. Sak monten niku pinten, Mbah Yi? Oh, 3.500. Nggih, wis sak. Susu e sabar. Uangnya 4.000. Uangnya 5.000. Oh, nyah le. Susu e le ya. Enak jatuh le. Jadi nggih kontennya niki wau nggih. Cerita hari ini. Nek ada kata-kata apa? Kata-kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa, Bayi minta maaf yang sebesar-besarnya ada tingkah laku maupun perbuatan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, pokoknya Bayi minta maaf ya pokoknya. Dungu-dungu, gonggo diparingi seger waras kabeh, panjang umur, paringi rezekine kathah, diparingi pokoknya gampang nek golek popo, nek dimudahkan urusane. Ora digoyu yen aku ngomongane iki. Jenengan Dek Wau arisan napa tilik haji? Tilik haji terus dibel karo Pak Muhaji ya. Sok ben dikongkon nggone Mbah Kong. Nggih. Mergake kuwi Mbah Kong mang sing anu kuwi uga tindak. Mbah Kong sing tindak kuwi mang tindak ning kono. Terus sesuk dansane ning kene. Nggih nggih nggih. Wong sing dikongkon arisan sesuk golek kentang ireng ning Badami lho. Nggih. Jaluk kentang ireng digodhokno kentang ireng. Nggih. Sip, eh. Heeh, demikian ya pemirsa konten hari ini. Nek lagi sakit cepet sembuh, sing sehat selalu jaga kesehatan. Karena musim ini musim gak enak pemirsa. Panas ora karu-karuan, nek desa mlebu kaya ngene debu ini lho. Berterbangan jadi batuk pilek ya. Yeah. Ya segitu dulu pemirsa ya. Yes. Halo juga Cahayu. Yes, pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Warahmatullahi wabarakatuh. Tua muda makin berkarya. Berkarya terus kong ya. Tua muda pokoknya sehat terus. Alhamdulillah paringi sehat. Paringi seger waras. Donga sing terbaik untuk pemirsa. Semuanya tanpa ya. Pemirsa, bayi sama Mbah Kong pokoknya semuanya barongan tidak akan sampai titik sekarang ini pemirsa ya. Sekian dulu. Cus.